Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kecomania. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin bahas mengenai juri ya. Masih adakah juri yang jujur ya? Gini teman-teman, sebelum kita berpikiran negatif tentang juri, coba perhatikan benar-benar. Mohon maaf ada gangguan. Apakah burung murai batu kita itu memang layak atau lebih baik dari teman kita ya, atau saudara-saudara kita yang lain? Karena gini teman-teman, burung murai batu lawan kita itu bisa-bisa dia udah jebolan universitas ya, atau dia emang bener-bener murainya lagi on fire. Jadi kemungkinan yang kita lihat burung kita kerja ya teman-teman, kerja ya kan. Namun kita nggak tahu ya kerjanya burung kita itu ngapain gitu loh. Terus jika dibandingkan dengan burung lawan itu seperti apa gitu loh. Jadi kan bisa saja mata kita salah, nah bisa saja benar sih, tapi alangkah baiknya kita berpikir positif saja ya teman-teman. Kadang juga namanya juri mungkin enggak melihat atau gimana, itu juga bisa dimaklumi kan, manusia juga ya teman-teman. Kecuali emang sangat keterlaluan ya, burung yang lain diem, yang kerja punya temen, tapi kok punya kita gitu, yang juara punya orang lain. Nah ini kebangetan ya. Tapi kalau burung sama-sama kerja, kita lihatlah pakem yang dipakai IO yang kita ini apa gitu, yang kita lomba itu IO nya itu memakai sistem seperti apa. Karena setiap IO tahu saya berbeda patokannya atau pakem penilaiannya ya teman-teman, dari presentasinya ya berbeda. Mungkin di IO 1 tembakan nilainya plus, di IO lain tembakan tidak begitu mungkin ya, tapi durasi kerja kan mungkin bisa seperti itu ya teman-teman. Durasi, materi, tembakan dan gaya, nah itu biasanya yang dinilai. Cuma beda IO ya beda. Setahu saya apakah ada IO yang masih oke? Ada kok, ada. Kita bantu yang belum. Waktu saya berlomba pertama kali bahkan saya bisa masuk satu mutlak. Nah ini membuktikan bahwa masih ada kok IO jujur. Namun saya tidak nutup kemungkinan ya ada juri-juri yang bermain. Nah ini saya tidak tahu ya di IO mana gitu. Namun selama ini saya cukup puas sih dengan kinerja juri di IO-IO yang lain pun, karena saya juga merasakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada unek-unek tinggalkan di kolom komentar, nanti kita ya sama-sama lah kita cari solusi terbaik untuk dunia kecoh. Terima kasih. Anakan murai batu umur 2 minggu kurang.